Saudara Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, membuka rapat kerja daerah Partai Hanura di Nusa Tenggara Timur. Kunjungan kerja ini ditujukan untuk menggelar rakerda sekaligus konsolidasi partai jelang pemilu. Kunjungan kerja Usman Sabta ke Kupang, Nusa Tenggara Timur disambut kader dan simpatisan. Kunjungan Usman dan pengurus DPP Partai Hanura dilakukan untuk membuka rapat kerja daerah Partai Hanura di NTT, sekaligus memperkuat konsolidasi partai jelang pemilu 2024. Selama ini NTT merupakan salah satu Partai Hanura di daerah yang sangat potensi dan sangat mempunyai semangat-semangat yang tinggi sekali. Itu sebabnya Anda lihat sendiri kedatangan kita di sini itu dalam rangka rakerda. Tapi ini udah kayak munas luar biasa. Di jalan-jalan itu semua. Dan itulah Hanura di NTT ini. Rakerda yang digelar tahun ini bertema berpihak pada daerah dan digelar sebagai bentuk motivasi kepada seluruh kader Partai Hanura. Rakerda ini dihadiri bakal caleg DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, serta ribuan kader Partai Hanura dari 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Kami sangat memahami ya, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, ya, harus membangun daerah baru bisa menyelesaikan. Oleh karena itulah, kalau dengan semangat otonomi daerah, membangun dari desa ke kota, karena itulah kita kuatkan basis-basis di desa. Selain membuka rakerda, Oso juga menandatangani prasasti pembangunan sekolah politik oleh DPD Partai Hanura NTT yang ditujukan untuk melahirkan kader-kader Hanura yang berkualitas. Diharapkan inovasi dalam pendidikan politik ini dapat pula menjadi contoh untuk DPD-DPD Hanura di daerah lain. Tim Liputan, Kompas TV.